Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh. Masih di hari libur dalam rangka Lebaran ya Bapak Ibu. Mungkin ada aktivitas yang sudah melakukan hari ini. Mari kita dahulukan Tuhan, sebab Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang engkau nyatakan, di mana engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmatmu yang besar, engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, bahkan semangat yang ada hari ini untuk kami melakukan kegiatan di hari ini. Dan karena itu, sebelum kami berkegiatan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya firman yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi ini termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kemarin kita bicara tentang karisma daripada Salomo ya. Salomo yang memiliki karisma yang luar biasa, dan dia kehebatannya adalah dia memiliki hikmat yang luar biasa dan juga kekayaan yang melimpah. Dan kita tahu bahwa di ujung daripada kehidupan seorang Salomo terjadi, boleh dikatakan, kehancuran ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang penyebab kehancuran daripada seorang Salomo. Kita membaca di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-9 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ayat 6, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ayat 9.
maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Demikian di 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu, di ayat 4 dan bagian B dan ayatnya yang ke-5, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud. Kita tahu bahwa di awal perjalanan hidupnya, Salomo memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati hidupnya secara jasmani dan rohani. Namun sayang Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Salomo tidak mampu menjaga kualitas rohaninya secara konsisten. Sekalipun orang punya karisma yang luar biasa, tapi jika tidak disertai dengan karakter yang baik, Tuhan pasti tidak berkenan. Padahal karakter merupakan kualitas hidup yang sesungguhnya dari seseorang sebagai hasil dari berproses, membayar harga, dan kerelaannya untuk dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, karakter bisa berbicara tentang buah roh. Dan kelemahan Salomo dalam hal karakter inilah yang akhirnya mengantarkan dia kepada kehancuran. Awalnya Salomo meminta hikmat kepada Tuhan dengan tujuan agar mampu memimpin bangsanya secara adil dan bijaksana. Tapi lambat laun, ia mulai menyalahgunakan hikmat tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan memperkaya kerajaannya. Sebab setiap orang yang datang kepadanya selalu membawa upeti. Nah, kemarin kita baca di 1 Raja-Raja pasal 10 di ayat 25, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun, setiap tahun itu luar biasa ya. Berarti itu numpuk Bapak Ibu ya, berlimpah ya. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berstatus sebagai raja dengan kekayaan melimpah semakin memudahkan Salomo untuk memuaskan keinginan dagingnya, sampai-sampai kita tahu ya, ia mempunyai 700 istri, 300 gundik yang kesemuanya adalah perempuan asing, artinya di luar Israel. Nah, firman Tuhan sudah memperingatkan di, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 2, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ayahnya yaitu Daud ya, itu tidak sembarangan dalam soal bergaul. Dia sangat selektif. Dia matanya tertuju kepada Tuhan, tidak duduk dengan penipu ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa akhirnya hati Salomo pun ya dicondongkan kepada ilah-ilah lain dan tidak lagi sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Itu sudah bisa baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Nah, tapi Salomo mengingatkan kita ya di Amsal 13 ayat 13, karena Amsal ini adalah tulisan daripada Salomo. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Saudara, Salomo lupa bahwa janji Tuhan adalah janji bersyarat. Ya, kalau kita baca tadi di 1 Raja-Raja 9, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, jika ia tidak lagi hidup taat kepada Tuhan, kehancuran hidup yang akan dialaminya.
Karena itu hari ini mari Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini. Tidak lagi taat kepada firman Tuhan, karir hidup Salomo menjadi hancur. Kalau saudara berkarir, tapi saudara tidak lagi pegang firman Tuhan, saudara tidak mencintai firman Tuhan, saudara tidak melekat sama Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan, saudara tinggal menunggu waktunya datang, kehancuran demi kehancuran. Itu sebabnya mari saudara, semakin kita diberkati, semakin kita diberikan kepercayaan, memiliki jabatan dan seterusnya, semakin kita melekat sama Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, semakin rajin untuk berdoa, membaca firman Tuhan, berikan waktu mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan sahabat Galilea. Amin, supaya karirmu ya akan terus naik dan bukan turun, itu janji Tuhan, kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Ya, penyertaan Tuhan, berkat melimpah, damai sejahtera menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati kami di masa-masa liburan Lebaran ini. Kami boleh beraktivitas, berkegiatan, dan kami belajar dari seorang Salomo yang walaupun dia memiliki karisma, memiliki hikmat yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah, tapi akhirnya hatinya condong kepada Allah-Allah lain dan tidak lagi berpaut kepadamu. Walaupun engkau sudah ingatkan, kiranya kami belajar bahwa segala sesuatu akan menjadi sia-sia kalau kami tidak melekat sama Tuhan, kalau kami tidak berjalan dengan Tuhan. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Hari ini kami terpelihara, ada damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti kau.